Halo, perkenalkan nama saya Iwan Sudastina, nomor absen 15 dari kelas 12 AP8. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat minuman herbal wedang jahe. Wedang jahe merupakan minuman yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Wedang jahe memiliki banyak khasiat dan manfaat. Contohnya seperti dapat meningkatkan imun dan sistem kekebalan tubuh yang dapat membuat kita terhindar dari virus COVID-19 ini. So, tanpa memperpanjang video, mari kita lanjut ke tutorial. Jadi, bahan-bahan yang diperlukan yaitu 2 ruas jahe, 1 buah kunyit ukuran 3 cm, 1 buah batang serai, 2 sendok makan madu, dan 400 ml air. Dan alat-alat yang dipergunakan yaitu 1 buah sendok makan, panci, penggeprek, pisau, dan talenan. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu cuci bersih jahenya dan bahan-bahan semuanya. Setelah itu, kita buang bagian-bagian yang tidak berguna. Setelah itu kita hancurkan jahenya. Tidak perlu sampai hancur sekali, cuma sedikit saja. Kunyitnya juga dan batang serai. Setelah semua, sekarang kita tuangkan air ke dalam panci, yaitu 400 ml. Kita nyalakan apinya. Tunggu sampai panas. Setelah airnya mendidih, kita tuangkan semua bahan-bahannya ke dalam panci. Kita ambil sendok, kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita tunggu selama 10 menit. Setelah dirasa sudah 10 menit direbus, maka airnya akan berubah berwarna oranye seperti ini, dan itu artinya sudah siap untuk diangkat. Jadi kita matikan kompornya. Setelah itu kita siapkan gelas. Kita siapkan gelasnya. Lalu kita tuangkan ke dalam gelasnya. Di sini boleh pakai saringan juga boleh. Setelah kita tuangkan ke dalam gelas, lalu kita tuangkan 2 sendok makan madu.
itu kita aduk sampai merata. Setelah tercampur rata, wedang jahe siap untuk diminum. Minum minuman sehat pencegah corona. If you like this video, please click like and share with your friend and don't forget to subscribe.